gue pikirin. Iya, yeah, bener. Oh, karena itu kan emang emang zamannya dia kalau EGP. Itu ada kayaknya aku SD tuh udah begog soalnya tahu begog. Kalau ADP? ADP itu apa? Berpolitik jangan. Apa? FOMO? Emang lu tahu? Enggak. Apa ini? FOMO. Persatuan orang enggak tahu. Oh, itu emang di generasinya dia? Oh ya? Kok lu gak tau? Kok mana tanya? Ini kayak, emak kan gak ikut di sini ini dia cerita bilang kayak, ih FOMO deh, gitu. Oh my god. Joey Monica Chandler kurang Ross tuh. Joey Chandler Monica Rachel Ross adalah Gak tau. Menyerah aku. Serial TV Friends yang sudah berlangsung selama 10 season yang ada di TV di dia memecahkan rekor sebagai pemain serial terbaik dengan bayaran tertinggi untuk serial TV. Oke, thank you loh. Bagus banget tahu itu. Aku mau nonton udah terlalu banyak seasonnya jadi. Loh, itu tamat. Bagus. Ya itu bagus sekali. Gue tahu. Karena ada Lisa, abang tuh cuma tahu Lisa. Gue tahu, kalau itu gue tahu. Yay! Abang tuh suka Lisa ya, Ba? Iya. Mbak keren, jaketnya keren. Langsung aku dong di jaketnya enggak? Nanti ya, babah lihat kamu ya. Oke, okay. Apa sih ini? Ini lagunya. 08-09-84 kali. 08-09-84 kali. 09-84 kali. Gue tahu. Gue iklannya nyangkut. Aku lupa. Apa? Bantu ini aku aja. Oh, itu zaman dulu. Iya. Gue lupa. Zaman kapan kah? Tahun berapa kah? Ah, enggak lama. Itu 2000-an kok. Aduh, ya sama Mbak. Aku lahir 2003. Aku juga. Yang mungkin emang banyak gitu aku tahu sih. Yang paling banyak? Kalau yang paling banyak aku nggak pasti tahu siapa sih. Yang terbanyak, benar-benar terbanyak atau yang banyak aja? Literally terbanyak. Berapa juta? 10 juta. Wow. Oh. Raffi Ahmad. Bukan? Bener nggak aku ya? Kira-kira. Yo, bener nggak? Atta Halilintar. Oh, dia terbanyak. Wow. Aku sukanya sama nontoninnya yang Sai Halilintar karena editingnya bagus. Atau geledek ya. Kan Halilintar itu geledek. Saya. Spontan. Kenapa yang heboh di belakang kamera ya? Karena mereka tua-tua yang di belakang itu. Ya udah tahu. Gue ya. Okay. Itu apa? Itu ada komeng. Jadi itu acara TV yang entah kenapa ya setiap orang bilang spontan. Uhuy selalu harus begitu. Oh, okay. Harus komennya ngomong. Uhuy. Uhuy. Itu tahun berapa? Enggak tahu, apa juga belum lahir, cuma kata Om Abah aja kalau spontan. Oke. Bukan buncis ya. Oh, ini bule Cina. Jadi perpaduan antara bule dan juga Cina bukan, bersatu. Bang. Bukan. Bucin. Iya. Buncit. Buncit tapi cinta. Bukan. Bukan. Kayak gua gitu, dibuncit tapi dicintai. Emang ada yang mencintai? Istri. Oh, iya. Iya. Gak bucin. Dasar apa bucin? Bucin itu adalah budak cinta yang dimana misalnya ini lagi suka kayak sama orang jadi ketemu terus nempel terus gitu kan itu bisa dinamakan bucin. Budak cinta. Ih bucin deh kamu, ih bojo kalau kamu nonton ini kamu bucin deh nempel mulu. Emang ada aja ya bahasa. Kalau di zaman abah sih kita cuma nyebutnya bodoh aja. Waduh, pakai hati ngomongnya. Apa? Nggak tahu, aku film lama paling tahu cuma Truman Show doang, nggak tahu lagi. Itu belum lama juga itu. Ini kan karakter yang diperankan sama Macaulay Culkin.
Rich Rich, yay. Karena pada saat itu memang mimpi setiap anak-anak di mana di dalam rumahnya ada McD dan roller coaster. My dad gave me this last Christmas. Dan permainan lainnya itu yang di banyaklah Rich Rich. Itu film atau apa? Film, film. Apa tuh pengen dari buku? Oke, tolong WhatsApp judulnya ya. Iya, boleh. Oh ya, yeah, I know. Oh, itu tuh yang di Instagram yang rame Dance Revolution. Primaraga. Dan yang dilarang sama pemerintah karena itu membahayakan jiwa. Jadi tolong jangan pernah dilakukan lagi ya. Jadi tahu apa enggak, Bar? Enggak tahu. Judulnya adalah In My Feelings Challenge. Kiki Challenge ya. In My Feelings itu judul lagunya kan kalau. Oh, itu dari lagu. Lagunya siapa? Oh, Kiki. Drake ya. Lagunya Kiki. Kiki Nurhalid siapa lagi? Bentar. Saya ingat Widi, Nola, Kak, bentar Kak. Yang di sebelah saya juga. Siapa ya? Widi. Siapa sih? Lupa gue. Lusi Rahmawati. Oh iya, bener. Oh iya, gak tahu tuh. Iya, benar. Okay. Saya malu menjadi angkatan dulu yang nggak tahu apa-apa. Saya malu. Pengertian dari mukbang. Seperti penelitian litbang gitu ya. Muka. Apa litbang? Singkatan apa? Lagi ya. Bukan singkatan kok ini. Mukbang bukan singkatan. Bukan. Kali kayak bucin. 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 Bukan. Mukbang. Yes. Muka bangke. Mukbang lo gitu. Bukan ya? Muka bangke. Ini bukan umpatan ya, bukan umpatan. Kalau setahu aku sih mukbang itu berawal dari Korea enggak sih? Ya. Di situ tuh jadi ada acara makan-makan. Benar enggak? Pengertian mukbang itu makan-makan, bukan kamera, ditonton sama orang-orang yang Abah sekolahin enggak sih di Explore IG misalnya? Orang makan sushi atau mukbang pizza terbesar gitu misalnya. Ada kerjaan gitu? Itu jenis nama makan di depan kamera terus disebar itu mukbang? Iya, dan sekarang semua orang melakukan mukbang. Bahkan di JKT48 TV juga ada mukbang. Weh, langsung promosi. Nggak, tapi buat apa? Buat promosi makanannya? Enggak, bikin orang ngiler deh istilahnya gitu. Yellow atau yellow? Yellow pages. Nggak tahu. Semua rumah punya yellow pages. Apa telepon katanya? Ah, kasihan dia. Abah juga nggak tahu. Abah tuh nggak tahu. Dia nggak ngerasain telepon berkabel. Jadi biasanya bisa kita jumpai di setiap rumah dan kita mendapatkan itu secara gratisan, di mana terdapat di dalamnya nomor telepon semua orang lengkap dengan alamat dan biasanya tercatat oleh nama pelanggannya siapa, Pak, misalnya Pak Buhari gitu. Dicari Pak Buhari ini banyak nama, silakan ada alamatnya. Kadang-kadang di beberapa telepon umum juga ada. Kamu tahu nggak telepon umum? Tahu. Pakai koin cepean dan pakai kartu. Kartunya. Aneh yang kartu, kartu pulsa gitu dulu. Kayaknya kartu kredit kan? Bukan, dulu ada. Jadi Yellow Pages itu adalah berisikan nomor telepon semua orang di Indonesia itu ini. Ada? Ada, dikasih apa lagi pernah? Gratisan. Pernah nyari gebetan dulu di situ sama bapaknya siapa ya gitu loh. Kalau mentalnya kuat, telepon orangnya. Oh, makanan dong. Aplikasi di handphone. Iya, buat makan, review makanan. Oh iya, itu tomat. Zepeto? Yes, Zepeto. Apa? Kayak avatar gitu loh. Oh, avatar maker gitu? Iya. Terus kita bisa temenan sama temen-temen gitu. Kayak semacam Snapchat tapi versi kartunnya. Zepeto, Bah. Iya, apa coba? Bisa dibuatin ya? Disket apa? Kasihan. Disket itu adalah tempat penyimpanan data, tapi tempat penyimpanan datanya itu kecil sekali. Mungkin hanya memuat sekitar berapa ya? Kecil banget lah. Cuma kilobyte dan itu buat data, nyimpen data. Karena di sekolah dulu harus pakai itu, diajarin. Dan panik kalau disketnya hilang.
Gak tau, aku taunya yang sekarang tuh katakan putus, quickly idol. Ya, mirip sama kan. Katakan cinta. Yeay! Oh my god, tadi sama. Apa aku mau lihat. Apa nyanyi Adam N dulu, wonderful. Jadi akan di-insert video. Jangan! Hei! Ya itu. Halo, gue Agus. Gue dari Bandung ke Jakarta buat nembak cewek yang gue suka. Gue berani nyepulin kalau ternyata gue sayang sama lo. Kalau apa perasaannya? Thanksin, sumpah. Kirain gak bakal ada yang nonton, ternyata ada. Banyak lagi tau. Iya, senior-senior abah dulu nonton, dibully lagi abah. Wah, dibully. Emang pelajaran lah bahwa yang gede itu ngalah. Sebenarnya emang hasil dari perhitungan tadi apa yang menang. Cuman kan ini Zara kan emosinya masih nggak stabil. Jadi apa coba? Kita kasih ke Zara yang menang. Iya, nggak apa-apa, selamat ya. Nggak terima itu gitu kalau orang tua tuh. Oi. I want you, I need you, I miss you. Gimana lagunya gitu ya? Iya betul. Semuanya. Hey! Kenceng banget. Nonton film Keluarga Cemara tanggal 3 Januari di bioskop nantinya. Dan ajakin semuanya ya. Pokoknya ini adalah film bagus, bisa dibilang ini salah satu film terbaik di Indonesia. Amin. Dan untuk kalian semua yang ingin bernostalgia atau yang belum tahu Keluarga Cemara kayak gimana, bisa nonton di sini karena ini adalah episode 0 dari Keluarga Cemara yang sudah dikenal. Gitu. Yes. Jadi jangan lupa nonton ya 3 Januari 2019. Dadah. Oke.